Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam video kali ini saya akan share resep cara membuat kolak ubi cilembu. Yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat kolak ubi cilembu: 1200 gram ubi cilembu atau sesuai selera, pisang dan 2 lembar daun pandan untuk pisangnya sesuai selera juga, 250 gram gula jawa, 500 ml santan, garam dan vanili bubuk secukupnya. Cara membuat kolak ubi cilembu. Langkah pertama, masak air. Masukkan gula jawa, daun pandan, dan ubi cilembu. Masak sampai gula larut dan mendidih. Setelah air mendidih dan gula larut, masukkan santan, vanili, garam, kemudian aduk dan masak sampai mendidih kembali. Setelah mendidih kembali, masukkan pisang, lalu masak sampai matang. Jangan lupa koreksi rasa, bila kurang manis bisa ditambah. Karena di sini kurang manis, saya menambahkan kurang 5 sendok makan gula pasir. Kolak ubi cilembu siap disajikan. Selamat mencoba.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.